Pertama, Quran. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Yang kedua, ikuti muazzin, sama juga disertai doa azan, karena jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan tinggalkan qabliyah subuh, sesudah azan. Walaupun anda bangun telat, melaksanakan salat subuhnya tetap didahulukan dengan salat sunnahnya. Terus yang keempat, witir. Witir, jangan lewat satu malam belum witir. Walaupun anda bisa laksanakan witir habis salat sunnah ba'diyah isya, atau sebelum tidur anda di rumah bisa laksanakan witirnya. Terus yang kelima, ayat kursi setiap habis salat fardu. Mudah-mudahan insyaallah amalan ini yang sederhana, mudah-mudahan bisa kita jaga. Walaupun sederhana, tapi saya yakin akan membantu menjadikan banyak perubahan dalam kehidupan kita.